Setting under speed crusher. Exit. Pilih menu. Siap. Target di rotor besarnya bisa. Ini settingan RPM-nya. Ini targetnya. Ini tripnya berarti di bawah 100 maka output 1 ini akan mati. Oke, itu aja. Sekarang kita coba running. Oke, silakan di start crushernya. Kita lihat pembacaan speednya sama 160-an, output 1 aktif, output 1 motor 2 aktif. Ini RTD terbaca normal sekitar 30-an. Begitu di under motor ini slip, nggak mencapai ini putaran pengetesan 100. Speed jika turun, jika speed di bawah 100 maka output 1 akan off. Oke, ini di bawah 100 maka crusher akan mati. Crusher sudah mati. Kamu settingan orangnya gimana? Kalau kita ada settingan